Indonesia untuk lolos ke babak semifinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Ya, Timnas Indonesia U23 sebagai tim debutan Piala Asia U23 2024 akan melakoni laga semifinal melawan Uzbekistan pada 29 April 2024. Namun pada pertandingan saat berhadapan dengan Korea Selatan, masih banyak hal yang menjadi cerita dari kemenangan pasukan Garuda Muda atas Korea Selatan ini. Jika banyak cewek menangis karena menonton drakor, maka beda halnya dengan cowok, bahkan ada juga cewek yang menangis karena sepak bola dan runtutan prestasi dari Garuda Muda U23 ini. Untuk melawan pemenang dari Uzbekistan, melawan Arab Saudi. Sebuah tendangan yang sangat-sangat luar biasa, mental yang sangat luar biasa dari para pemain Indonesia. Anak muda ini memberikan bukti perubahan, perkembangan mental, perubahan gaya bermain kita. Terima kasih. Luar biasa tembakan Pratama. Gol. Bismillahirrahmanirrahim. Gol, ya Allah, gol. Bersama ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah.
mata saya lebih kencang. Allahu Akbar. Aduh. Gol. Ayo Arhan, tadi bisa, sekarang harus bisa Arhan Pratama. Semoga saja situasinya sekarang tinggal satu tembakan, kita lolos ke semifinal Bung Adi. Untuk menuju final babak playoff lawan Kurnia pada tanggal 9 Mei di Paris, Arhan Pratama. Indonesia untuk lolos ke babak semifinal untuk melawan pemenang dari Uzbekistan, melawan Arab Saudi. Sebuah tendangan yang sangat-sangat luar biasa, mental yang sangat luar biasa dari para pemain Indonesia. Anak muda ini memberikan bukti perubahan, perkembangan mental, perubahan gaya bermain kita. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa tembakan Pratama. Gol. Bismillahirrahmanirrahim. Gol, ya Allah, gol. Oke, Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga semifinal berhadapan dengan Uzbekistan untuk merebutkan tiket ke final dan bahkan akan menuju ke Olimpiade Paris. Doa dan dukungan dari publik sepak bola Indonesia dinantikan Garuda Muda agar bisa lolos ke final Piala Asia U23 tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.